Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama secara otomatis menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur. Mantan Wakil Ketua DPRD Boy Sadikin digadang-gadang akan menjadi salah satu calon pendamping mantan Bupati Belitung Timur itu. Ahok mengatakan PDI Perjuangan bisa saja mengajukan sejumlah nama seperti Boy Sadikin, putra mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Adapun kriteria dari pendampingnya adalah yang bebas korupsi dan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai. Namun Ahok berharap ada nama lain yang diajukan oleh PDI Perjuangan, seperti mantan Wali Kota Blitar Jarod Saiful Hidayat atau mantan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Deha. Pasangan Jokowi Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 diusung oleh koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra. Artinya masing-masing partai akan mengajukan nama, lalu dipilih Ahok dan akan diputuskan di DPRD. Saya siapa aja masalah. Sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih Pak untuk menjadi pendamping? Kriteria saya jelas saja, mau kerja keras, tidak terima suap, dan taat pada konstitusi, bukan konstituen. Ya kan? Jadi siapapun kalau memang masuk sini mau belain orang partai terus, kepentingan dia, ya nggak bisa. Partai Anda cuma menang berapa persen? Rakyat Jakarta itu terpecah sampai 10 partai loh. Jadi Anda nggak bisa kalau kerja seperti itu. Patokan saya gitu aja. Kalau kamu masuk sini hanya belain partai aja untuk konstituen partai, lu pasti berantem sama saya.